Assalamualaikum. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke satu tempat. Nak tahu kat mana? Jom. Jadi kita sudah sampai. Ini dia ladang rusa, geng, di kampung Permatang Sungkai. Tak boleh masuk lah, geng, sebab pagar dia lock. Selalu kalau petang-petang owner dia datang untuk bagi makan. Tapi tak pasti lah pukul berapa dia datang. Jauh kan? Dia dekat ujung. Sekejap aku cuba cari yang clear sikit. Sekejap kita pergi ke depan. Ya Allah, tak fokus pula kan. Haa tu, ada dua ekor kan. Ni yang jantan rasanya. Haa ni kecil lagi kan. Lagi seekor kan. Ish. Oh dia dah duduk kan. Luas juga kan dia punya, dia punya ladang rusa ni. Oh, dia punya pagar tinggi kan. Hari ni kita tak boleh nak masuk, geng. Sorry, geng. Sebab owner dia tak ada. Kalau owner dia ada, mungkin aku boleh minta kebenaran untuk masuk lah. Aku nak cuba pergi pusing belah sana. Kot-kot boleh dapat view yang lagi clear. Okay, sekejap lah. Dia buat apa ni? Ni macam tahu-tahu je aku tengah record. Fighting ke apa ni? Ada bunyi kan? Keluar bunyi kan? Dia buat apa tu kan? Haa tu bunyi dia kan?
Tu bunyi dia. Tak pernah pula aku tengok. Hai, tadi macam gaduh. Dia tahu ni kan aku tengah rekod ni. Saja ni. Dah. Kalah lah. Ni kita dah dekat-dekat nak korban ni. Wih, korban rosa. Best juga kan. Oh ni geng. Dah dia dah belah. Ni anak kecil ni. Korang rasa boleh ke guna rosa untuk korban? Raya Haji kan dah dekat. Dapat minum dia lagi. Dia buat apa tu? Rasa makan rumput ke? Aku pun tak pasti dia makan apa. Mungkin rumput apa. Kalau korang tahu, korang komen lah kat bawah. Aku tak tahu. Aku tak bela. Ni orang punya. Aku rasa aku nak balik dulu lah geng. Jadi kalau ada peluang, aku buat lagi video. Kita masuk ke dalam. Tapi untuk kali ni, sampai sini je lah. Aku nak balik dulu. Tadi aku ada cakap nak jadikan rosa sebagai haiwan korban kan. Jadi aku dah tanya kepada member aku, seorang ustaz. Jadi dia ada hantar kat aku petikan ni. Haiwan selain unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri tidak sah dijadikan haiwan korban sama ada haiwan yang jinak seperti ayam dan itik atau yang liar seperti rusa, kijang dan seumpamanya. Jadi maksudnya rusa ni tak boleh dijadikan haiwan untuk korban lah, sebab rusa adalah haiwan yang liar. Dekat hadis ni pun dah tulis kan, walaupun dah dijinakkan still tak boleh. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jadi jumpa lagi.